mama mau, aku terima ini sebagai tantangan. Tolong kembalikan Desi, anakku. Jangan pernah kamu ambil dia dari aku. Mulai sekarang kamu udah nggak bisa jadi produser kamu lagi. Yang sekarang papa pikirkan cuma Lilis, Lilis, dan Lilis. Kenapa, Pak? Papa cinta sama dia. Saat ini pertama kali Desi ngomong sama mama. Desi menyesal punya ibu kayak mama. Loh, Pak Aldi? Malam, Pak. Kok Bapak ada di sini? Kan Bapak lagi sakit. Saya nggak apa-apa. Saat ini, buat saya pekerjaan itu lebih berarti. Saya nggak mau meninggal menjadi orang yang bangkrut. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Saya lihat kamu takut miskin sekarang. Ngapain kamu sini? Bukannya kamu lagi asik mesra-mesraan sama istri saya? Sekarang kan kamu jadi tempat bersandarnya istri saya. Kalau dia lagi sedih. Ya, hitung-hitung mengingat masa lalu kamu. Pengennya sih begitu, Di. Tapi sayangnya dia masih cinta sama kamu. Ini surat kontrak kerja sama Desi sama saya. Mulai sekarang saya bukan produsernya dia lagi. Kamu nggak usah terima kasih sama malaikat kalau hari ini kamu beruntung sekali, Di. Nggak usah. Saya cuma ingin supaya kamu tidak melakukan kesalahan yang kamu lakukan dulu sama Lilis. Kamu dulu usir dia, Di. Kamu sempat nggak percaya sama dia kalau Desi itu anak kamu. Dia nggak pernah ngeluh, Di. Dia besarkan anaknya sendirian. Dan sekarang, kamu mestinya bersyukur kalau dia datang lagi kepada kamu dan dia bawa anaknya yang sudah dia besarkan sendiri. Kamu memang manusia paling egois yang saya pernah temukan. Kamu tidak pedulikan dia selama bertahun-tahun. Kamu tinggalkan dia. Saya dia yang lihat semuanya. Penderitaannya dia karena kamu. Dan sekarang dia kembali ke kamu lagi. Dan untuk menderita lagi. Dasar manusia nggak pernah bersyukur. Maafin Om Des. Om harus lakukan semua ini. Kamu pasti marah sekali kalau tahu Om lakukan ini semua. Tapi ini penting buat orang tua kamu dan kamu sendiri. Om harus melakukannya. Pak, kamar aja ya. Kita istirahat, yuk. Lis. Lilis. Lis. Lilis mana, Ren? Ya nggak tahu, Pak. Mama kan dari tadi nemenin Papa di rumah sakit. Terus sekarang di mana? Kenapa nggak ada di sini? Ya nggak tahu, shopping kali. Enggak. Aku harus cari dia, Ren. Aku nggak akan maafin diri aku kalau sampai terjadi apa-apa sama dia. Papa itu masih sakit. Papa harus banyak istirahat ya, Pak ya? Enggak. Aku harus cari dia. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama dia. Aku harus pergi. Pak. Papa! Maafin aku, Miss.
sudah meragukan cinta kamu. Aku janji, aku gak akan meragukan cinta kamu lagi, Liz. Aku percaya sama cinta kita. Kamu lagi. Kamu udah kebangetan, Liz. Aku gak akan pernah ngebiarin kamu bahagia sama Aldi. Aldi itu milik. Kamu keringin baju kamu dulu, Elis. Biar kamu gak sakit. Kamu kenapa, Elis? Aku udah kehilangan Desi, Mas. Aku ketemu sama dia. Aku ajak anakku pulang, tapi dia gak mau. Dia gak mau ngomong sama aku, maka dia gak mau ketemu sama aku, Mas. Aku mau Desi pulang, Mas. Aku mau Desi pulang. Kamu tenang aja, Elis. Aku akan selesaikan masalah ini. Aku janji. Aku akan bawa Desi kembali ke sini. Tuh kan, Ma. Kalau kayak gini kan mereka bakal makin akrab. Terus nasib kita gimana? Pasti kita sih yang harus pergi dari rumah ini. Kamu tenang aja, sayang. Mama gak akan pernah ngebiarin ini terjadi. Ya, tenang. Iya, terus gimana caranya? Apa ini? Ini kan amplop yang tadi papa kamu bawa. Kontraknya Desi. Kok bisa sama papa kamu? Amplop ini sama papa kamu. Berarti Fazri tidak memproduseri lagi Desi. Berarti papa kamu yang akan memproduseri Desi. Kalau Desi nyanyi di perusahaan papa, itu sama aja dengan ngancurin karir aku. Ntar kalau penjualan album gua jadi turun gimana? Gimana sih, Mam? Kamu tenang aja, sayang. Mama tidak akan pernah membiarkan Lilis dan Desi menghancurkan kita. Dulu Lilis telah menghancurkan karir Mama. Sekarang, dia sih tidak akan pernah menghancurkan karir kamu, sayang. Kita akan melakukan sesuatu. Sini, Mama bisikin.
Kamu kenapa sih? Dari tadi bengong terus. Kamu kesambet loh. Gitu. Ya udah gini aja ya. Gimana kalau nanti aku ngomong sama papa? Aku yakinin dia supaya dia mau jadi produser kamu lagi. Gak usah, Ra. Lagian aku udah nyerah kok. Apalagi aku tahu mama udah ngomong aku lagi. Apalagi sih aku harapin dari orang lain. Aku udah gak mau apa-apa. Bagus kalau lo mikir kayak gitu. Hai Des, apa kabar? Gua kesini cuma mau ngasih tahu lo kalau sebentar lagi karir lo sebagai penyanyi itu bakalan hancur. Satu lagi, gua mau ngasih lihat ini ke lo. Lo masih inget dong sama surat ini? Ini kan surat kontrak aku sama Fajri. Kok bisa dari kamu? Gini ceritanya ya. Surat kontrak itu dikasih ke bokap gue sama bokapnya bapak yang satu ini. Jadi mulai sekarang, lo hanya boleh nyanyi untuk perusahaan bokap gue aja. Secara lo tahu kan bokap gue tuh lebih sayang gue daripada lo. Jadi ya jelas lah kalau dia akan lebih mempromosikan album gue ketimbang album. Permisi. Des, kamu tenang aja ya. Paling ini cuma akal-akalan Linda aja kok. Ra, papa kamu tega banget ya. Oke, papa kamu gak jadi produser aku lagi gak apa-apa. Tapi ngapain surat kontrak itu dikasih sama orang brengsek yang aku papaku itu? Aku gak nyangka, Ra, kalau papa kamu bakal ngelakuin itu semua. Selama ini, aku pikir papa kamu beda dengan yang lain. Ternyata papa kamu tuh gak bisa dipercaya. Kamu udah kasih kontrak itu ke Desi? Udah. Terus gimana reaksinya? Ya seperti yang kita duga, Mam. Desi kaget, dia sedih dan gak nyangka kalau kontraknya bakal dibatalin sama Om Fajri. Dan satu hal lagi, dia pasti mikir kalau Tante Lilis itu sudah mempengaruhi Om Fajri untuk batalin kontraknya. Kan Om Fajri masih cinta banget tuh kayaknya sama Tante Lilis, ya kan? Bagus. Dengan begini, hubungan Desi dan Lilis semakin merenggang. Sayang, kamu harus manis-manis sama papa kamu. Jangan sampai papa kamu tahu tentang kontrak itu, sayang, ya? Sip. Ini laporan yang saya minta. Wah, sayang banget minggu ini. Penjualan kaset kita menurun drastis, Pak. Kok bisa? Pasti itu semua karena berita-berita yang ada sekarang ini. Memangnya ada kejadian apa belakangan ini? Jadi, Bapak sama Ibu belum tahu tentang kejadian yang di TV. Oh, itu kan Desi anaknya Ibu Lilis. Ah, Desi anaknya Ibu Lilis kan? Aku bukan anaknya Ibu Lilis. Jangan pernah panggil aku anaknya Ibu Lilis. Ya, pemirsa, ternyata permasalahan antara ibu dan anak ini sangat kritis ya. Sekarang kita tanya aja bagaimana pendapat masyarakat tentang hal ini. Gimana pendapat ibu tentang permasalahan antara Desi dan Desi? Perempuan macam apa dia? Dia tega sama anaknya sendiri. Mas, apa yang mereka bilang? Semuanya itu benar. Tentang aku, kalau aku udah menghancurkan masa depan anakku. Enggak, Lis. Mereka ngomong seperti itu karena mereka nggak tahu cerita sebenarnya. Aku bukan ibu yang baik, Mas. Aku memang ibu yang jahat. Macan aja gak akan pernah tega untuk makan anaknya sendiri. Tapi aku udah mengorbankan kebahagiaan anakku demi kepentingan aku. Udah, Lis. Kamu jangan sedih. Aku janji. Bagaimanapun juga, aku akan bawa Desi ke sini. Aku
aku akan menyatukan kamu sama Desi lagi. Aku janji. Aku akan berusaha bagaimanapun caranya. Ayo, Mama, kita ke situ. Tunggu. Biar Mama aja yang ke situ ya. Kamu tunggu sini. Kamu lihat nggak di TV? Semua orang ngomongin Lilis, Pak. Mereka itu cuma asal ngomong, Ren. Mereka nggak tahu apa yang mereka omongin. Ya kalau gitu, kita harus jelasin ke semua orang kalau Lilis itu nggak bersalah, Pak. Duh, kalau nggak, semua orang nggak akan beli albumnya Lilis dan kita akan bangkrut, Pak. Terus, rencana kamu apa? Aku ada ide. Bagaimana kalau Lilis dan Desi duet? Apa? Mama itu apa-apaan sih? Kok malah nyuruh Tante Lilis sama Desi nyanyi bareng? Gimana sih? Pasti semua orang nggak nyangka kalau mereka berantem. Dan mereka akan berpikir kalau mereka itu baik-baik aja, Pak. Bagaimana? Ide kamu bagus. Enggak. Itu nggak mungkin, Mas. Aku tahu anakku, Desi. Dia gak akan pernah mau. Lis, kamu tenang aja. Serahin semuanya ke aku. Ya? Kenapa sih, Mam? Mama itu sengaja ya? Bikin Desi, Tante Lilis sama Papa akur kayak gitu. Sayang, kamu ini lugu banget sih. Kamu nggak tahu seberapa cinta Mama sama kamu. Mama melakukan semua ini buat kamu, sayang. Buat Linda? Mam, Linda bukan anak umur 5 tahun yang bisa dibohongin. Lin, Mama sengaja buat Lilis dan Desi nyanyi bersama itu untuk menghancurkan mereka. Karena Mama yakin Desi nggak akan pernah mau nyanyi sama mamanya. Dia tuh terlalu benci sama mamanya. Apalagi setelah Desi tahu kalau Fajri telah membatalkan kontraknya atas permintaan mamanya sendiri. Kamu yang bakalan nyanyi, sayang. Dan kamu yang akan menjadi pemenangnya. Bener juga ya Mama bilang. Oke deh, Mam. Linda bakal turutin semua kemauan Mama. Ide Mama bener-bener hebat banget. Nah, sekarang dengerin. Ini yang harus kamu lakukan. Pah, Tante, ide Papa bener-bener bagus, Pah. Linda sudah dengar dari Mama kok. Kata Mama, Tante Lilis sama Desi mau bikin album duet ya. Selamat ya, Tante. Tapi kamu gak keberatan kan? Kenapa Linda harus keberatan, Pak? Apa Papa pikir selama ini Linda gak sedih ngeliat keadaan keluarga kita? Maksudnya Linda, Linda kan hampir kehilangan Papa. Kehilangan Tante Lilis. Sekarang semua orang ngomongin Tante. Papa pikir Linda gak sedih ngeliat ini semua. Mas, apa itu ide yang bagus? Linda yakin, dalam hati kecil Desi pasti dia kangen banget sama Tante. Dia pasti mau balik sama Tante. Tante tenang aja, serahin semuanya sama Linda. Linda akan berusaha semaksimal mungkin supaya Desi mau bantuin Tante bikin album. Makasih ya, sayang. Kamu anak yang baik. Kak, kita mau jadi makan di mana? Ngapain kamu kesini? Udah puas lo sekarang? Lo udah bikin nama baik keluarga kita hancur. Keluarga kita? Heh.
Semenjak aku keluar dari rumah itu, aku udah bukan keluarga kalian. Jadi aku udah gak punya hubungan apa-apa sama kamu. Dengar ya, gue pribadi memang gak pernah nganggep lo sebagai anggota keluarga gue. Tapi gue sayang sama bokap gue, gak kayak lo. Gak tau diri banget jadi anak. Jadi mulai sekarang, keluarga gue gak akan mau berurusan lagi sama lo. Ya udah sana. Mau apa kek? Mau apa kek? Masa bodoh, gak ada urusan lagi sama aku kan? Bagus. Kamu lihat sendiri kan, Ra? Orang tuaku aja nyuruh orang lain untuk datang ke sini. Marah-marah lagi. Kenapa gak orang tuaku sendiri aja? Berarti kan mereka udah gak sudi lagi sama aku. Ya udahlah, Des. Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu udah gak peduli sama mereka. Ya udah sekarang ngomong sama mereka ngapain dipikirin juga, ya? Ma, sayang, Pa, kenapa? Cerita sama mama sayang, kenapa cepet? Linda udah coba ngomong sama Desi, Ma. Tapi dia gak percaya sama Linda, dia malah marah-marah. Teriak-teriakin Linda depan orang. Dia masa nuduh Linda, katanya Linda tuh sengaja mau misahin tante sama Desi. Kan gak mungkin, Mam. Mungkin selama ini Linda suka berantem sama Desi. Tapi sumpah, tante Linda gak pernah punya pikiran sejahat itu. Papa tahu, Linda. Papa tahu kalau Desi bakal ngomong seperti itu. Ya mungkin dia lagi kesel. Des, sepertinya pembuatan album kamu harus dihentikan dulu. Dan kamu jangan mikirin itu. Biar masalahnya nggak berlarut-larut. Kita harus bisa belajar menerima kenyataan. Pa, kamu ngomong apa sih, Pa? Kamu nggak boleh ngomong gitu dong. Lilis tetap harus buat album. Kalau nggak, perusahaan kita tuh akan bangkrut. Bagaimana kalau Lilis duet sama Linda? Ya? Maksud kamu apa, Rek? Kamu nggak percaya sama Linda? Kamu nggak percaya sama Linda? Karena Linda bukan anaknya Lilis. Kamu nggak tahu pengorbanannya Linda, Pa? Linda tuh rela dimaki-maki sama si Desi. Demi Lilis. Untuk Lilis, Pa. Mungkin kamu benar. Aku akan bikin album duet Linda dan Lilis. Hari ini saya ingin mengumumkan kalau saya akan mengeluarkan album duet, duet Lilis dan Linda. Kamu lihat sendiri kan? Sekarang mama duet sama Linda anak tirinya. Mereka pasti sengaja ngelakuin itu buat nyakitin aku. Mama udah gak sayang lagi sama aku. Kenapa mama gak mau duet sama aku? Aku gak ada anaknya. Sekarang dia lebih memilih Linda daripada aku. Des, Des. Dengar ya. Kamu jangan sedih terus. Aku janji sama kamu. Mulai hari ini, gak ada lagi orang yang bisa nyakitin kamu. Dan aku janji sama kamu, aku bakal bikin kamu jadi penyanyi terkenal. Aku bakal memproduksi kamu. Kamu jangan nangis lagi, Lis. Kamu jangan sedih. Suatu saat nanti, Desi pasti akan kembali ke sini. Kamu jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Aku juga yakin, Mas.
Suatu saat, Desi pasti akan kembali ke pelukan aku. Dan kita pasti akan kembali hidup rukun selamanya. Hari ini kita rekaman, kan? Kamu yakin? Kamu bisa rekaman hari ini? Rame banget, Lang. Tukang parkirnya gimana sih, ini? Iya, tumben ya, Mas. Biasanya nggak seperti ini. Mendingan Mas masuk duluan aja, Mas booking studionya ya. Takutnya kita nggak dapat, ntar aku yang parkirin mobil. Ya udah, aku masuk dulu ya. Siapa? Siapa? Saya mau nyewa studio hari ini, bisa? Maaf ya, Pak. Studio hari ini sudah penuh. Semua sudah di-booking. Kok bisa, Mbak? Kemarin waktu saya telepon ke sini, kata Mbaknya masih kosong. Tapi karena Bapak hari ini tidak memberikan kepastian jadi booking apa tidak, terus hari ini ada orang yang mau booking. Jadi, saya kasih ke orang lain. Kalau boleh tahu, siapa yang booking sih, Mbak? Perusahaan rekaman apa, Fajri? Lagi-lagi Fajri. Kenapa dia selalu menghalangi aku? Sialan. Fajri lagi. Ngapain dia di sini? Dia nyanyi buat siapa? Katanya Fajri sudah nggak mau produseri Desi lagi. Ngapain Desi di sini? Seperti yang Om lihat, Desi lagi rekaman. Jadi lebih baik sekarang Om pergi dari sini karena takutnya kalau Desi sampai lihat Om dia nggak konsentrasi lagi. Apa? Tora, Desi boleh nyanyi. Itu hanya untuk perusahaan rekaman saya. Emangnya kenapa Om? Mulai sekarang, Desi jadi artis saya karena dia sudah mengikat kontrak sama saya. Kontrak? Dengar ya. Papa kamu sudah ngasih kontraknya Desi ke saya. Jadi mulai sekarang, Desi nyanyi untuk saya. Dan sekarang kamu suruh dia berhenti nyanyi. Maaf ya, Om. Kalau Om emang punya kontraknya, boleh nggak saya lihat? Kalau emang ternyata kontrak itu ada sama Om, ya, saya akan bilang sama Desi buat berhenti nyanyi.
siapa studionya? Studionya sudah di-booking sama Fajri. Dan sekarang Desi lagi rekaman di dalam. Desi rekaman? Iya. Yeah. Fajri betul-betul munafik. Kemarin dia bilang kalau dia sudah tidak memproduseri Desi lagi. Tapi sekarang dia malah buru-buru pengen bikin album buat Desi. Maksud kamu apa, Mas? Kemarin Fajri datang ke kantor. Dan dia ngasih kontraknya Desi ke aku. Dia bilang kalau dia sudah tidak memproduseri Desi lagi. Tapi kenyataannya apa? Dia malah terus bikin album buat Desi. Maaf ya Tante, tapi Desi gak mau ketemu sama Tante. Aku mamanya, aku mau ketemu sama anakku. Aku tahu, Mama datang di sini bukan sebagai mamaku, tapi sebagai nyonya Tuan Aldi. Karena itu aku gak mau ngomong sama Mama. Des, ini Mama sayang, Mama kangen sama kamu. Pulang yuk. Mama. Kalau mama aku tuh gak akan pernah ngancurin kehidupan anaknya. Apalagi bikin dia menderita. Mama, mama. Kalau mama yang baik itu pun juga gak akan pernah ninggalin anaknya cuma karena suami yang baru temuinya. Mama aku tuh sayang sama aku. Yang pastinya dia juga mau mengorbankan apapun demi anaknya. Pulang, emang rekamannya udah selesai? Ada apa, Liz? Liz? Mas, Mas taruh mana surat kontraknya? Seingat aku taruh sini, Liz. Mas yakin ditaruh di lemari? Coba aku cari di luar dulu ya. Pa, mau nyari apaan sih? Aku nyari kontraknya Desi. Kok nggak ada ya? Tadi aku ketemu sama Tora. Dan Tora tuh lagi megang kontrak. Itu mirip sama punya Desi. Aku pengen tahu yang dipegang tuh asli atau bukan. Amplop coklat ya, Pa? Iya. Ya ampun. Tadi pagi-pagi, Lilis bawa amplop coklat. Enggak mungkin. Enggak mungkin Lilis kasih amplop coklat itu ke Tora, Pa. Mau cari apa? Masih cari kontrak itu? Gak perlu, semuanya udah terlambat. Maksud kamu apa, Ren? Pakai nanya lagi. Kamu tahu kan, ini semua gara-gara Fajri. Iya, selingkuhan kamu itu. Kamu tahu kan, Fajri itu sangat terobsesi untuk menghancurkan Aldi. Yang dia inginkan hanya perusahaan Aldi dan cintanya.
Fajri, tega kamu ya. Kamu tuh gak lebih dari seorang munafik. Aku minta kamu untuk bebasin anakku, Desi. Dan kamu setuju. Tapi mana buktinya? Kamu gak benar-benar ngelepasin Desi. Kamu gak usah sok bego kayak begitu. Kamu memang ngelepasin Desi. Dan sekarang kamu memang gak jadi produser Desi. Tapi kamu nyuruh anak kamu tuh jadi produser Desi. Dan sekarang Desi nyanyi buat Tora. Kamu tuh memang benar-benar membohong. Kamu tuh memang benar-benar rendah, Fajri. Selama ini, aku udah menghormati kamu. Aku udah menghargai kamu. Tapi udah kesekian kalinya, kamu udah mengecewain aku. Liz, tunggu Liz. Kamu datang ke sana demi Desi atau demi kontrak, aku nggak mau tahu. Cuman yang pasti, dengan kamu datang ke sana, itu sudah mempermalukan aku, Liz. Lain kali, kalau kamu mau keluar, kamu pamit dulu sama aku. Dan aku bakalan berterima kasih banget sama kamu, kalau kamu nggak bikin aku malu lagi. Dari mana aja kamu? Adalah apa? Kamu dari studio kan? Harusnya kamu bilang sama papa kalau kamu sedang rencanakan rekaman untuk Desi. Aku mau bilang sama papa. Tapi papa sibuk. Dan sekarang, papa udah tahu kan? Tora, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Papa sekarang ini bukan produsernya Desi lagi. Berarti dia sudah tidak punya kontrak dengan perusahaan kita. Dan dia nggak perlu nyanyi buat kita. Pa, papa bukan hanya ngebebasin Desi dari kontraknya. Tapi papa udah masukin Desi ke tempat yang Desi nggak suka, pa. Dulu, waktu Desi nggak tahu harus kemana, papa nolongin dia. Tapi sekarang, papa udah mikirin dari papa sendiri. Papa cuma lakukan apa yang terbaik buat dia. Yang terbaik buat Desi? Atau buat Lilis, Pak? Ini kan yang jadi masalah. Apa ini? Dari mana kamu dapat surat kontrak ini? Linda yang ngasih ke aku. Apa? Tora! Ngapain kamu ambil surat kontrak ini? Kamu tahu nggak sih apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sendiri kan tahu Linda itu seperti apa sama ibunya. Mereka nggak pengen Desi kembali lagi ke rumahnya. Dan sekarang, mereka juga nggak pengen Desi itu kembali lagi sama Lilis dan Aldi. Hari ini kamu sudah melakukan kesalahan besar. Kamu sudah membuat Desi dan Lilis lebih jauh lagi. Dan kamu sudah buat mereka berdua menang. Pa, papa udah ngelakuin yang terbaik buat Lilis. Sekarang aku mau ngelakuin yang terbaik buat Desi, Pa. Aku cinta sama dia. Jadi aku mohon, papa gak usah aku campur. Thank you.
Ngapain kamu kesini? Saya cuma mau bilang sama kamu, kalau bukan saya yang ngasih surat kontraknya Desi ke Tora, tapi semuanya sebenarnya ini kerjaannya. Saya nggak mau dengar apapun dari kamu. Sekarang kamu keluar dari sini. Cepat kamu angkat kaki kamu dari sini. Fajri, ngapain kamu kesini lagi? Kamu bikin aku sakit hati. Liz, dengerin saya dulu, Liz. Bukan saya yang ngasih surat kontrak itu ke Tora. Tapi sebenarnya semua ini ada kerjaannya Linda. Oh. Jadi sekarang kamu nyalain anak saya. Kamu mau ngadu domba saya sama anak saya. Kamu pengen ngancurin keluarga saya. Dengar ya. Dari dulu memang kita nggak pernah akur. Dan puluhan tahun kita musuhan. Tapi ingat ya. Jangan pernah bawa anak-anak ke dalam masalah kita. Sekarang mendingan kamu pergi dari sini. Saya muak lihat muka kamu yang selalu sok baik di depan Lilis. Padahal di belakang itu kamu manfaatin anak kamu untuk mewujudkan keinginan kamu. Iya kan? Lilis, telinga kamu tampaknya sudah tertutup. Kamu nggak dengerin penjelasan saya. Kita bicara lain waktu saja. Fajri, jaga anak kamu baik-baik. Kalau dia masih ngelawan saya hancurin dia. Saya akan bikin anak kamu cukup! Cukup, Di. Anak saya adalah kebanggaan saya. Kalau sampai saya rasa ada hawa-hawa yang ingin mengganggu dia, saya akan rubah cara hawa itu bekerja. Dari semenjak dia bangun tidur, saya selalu penuhi semua mimpi-mimpinya. Jangan lihat anak saya dari kesalahannya. Kalau sampai terjadi sesuatu sama dia, saya akan ubahkan diri saya sebagai seorang manusia.